KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai murid-murid, apa khabar semua? Cikgu doakan murid-murid sentiasa terus bersemangat dan terus seronok untuk belajar walaupun belajar dalam keadaan PDPR. Baiklah, untuk hari ini cikgu ingin kongsikan dengan murid-murid tentang tips pengurusan diri, khususnya murid-murid sekolah rendah, tentang pengurusan diri ketika di sekolah. Ya, maklumlah, di sekolah rendah bermulalah murid-murid merasai suasana yang sebenar di alam persekolahan. Walaupun murid-murid sebelum ini pernah didedahkan di sekolah tadika mahupun prasekolah, tetapi ini tidak sama. Ianya berbeza dari aspek persekitarannya, dari aspek penyesuaiannya. Kalau dulu murid-murid dibantu, banyak dibantu oleh cikgu-cikgu ataupun ibu bapa, tetapi di sekolah rendah murid-murid perlu menyesuaikan diri murid-murid sendiri. Jadi inilah yang ingin cikgu kongsikan dengan murid-murid, tips ataupun cara pengurusan diri ketika murid-murid berada di sekolah rendah. Okey, sebelum tu, apakah definisi pengurusan diri? Bila sebut saja pengurusan, pengurusan ni maknanya urus, menguruskan diri dengan menggunakan cara, teknik ataupun proses kepada diri murid-murid sendiri. Maknanya murid-murid perlu menguruskan diri adik-adik sendiri dengan menggunakan pelbagai cara, teknik yang murid-murid perlu tahu, mungkin dari segi fizikal, mental dan emosinya. Jadi itulah yang perlu didefinisikan sebagai pengurusan diri ketika murid-murid berada, terutamanya murid-murid di sekolah rendah. Yang pertama, secara fizikal, anggota badannya. Okey, bagaimana murid-murid nak menguruskan diri secara fizikal? Okey, yang pertama tadi, murid-murid perlu tahu membezakan jantina. Murid-murid perlu tahu murid-murid ni adalah murid lelaki ataupun perempuan. Okey, kalau lelaki, bagaimana dandanannya? Bagaimana untuk menguruskan diri dari segi penampilannya? Bagaimana dari segi pakaiannya? Dari segi pergaulan, tingkah lakunya, perlu berkawan dengan lelaki, yang perempuan juga, murid perempuan perlu berkawan dengan perempuan. Bukan bermakna tidak boleh berkawan antara lelaki atau perempuan, tetapi mesti ada gap, ada apa dia punya boundariesnya, bagaimana nak pergaulan itu. Jadi secara fizikalnya perlu tahu dari aspek kesemua itu. Yang kedua, dari segi pengurusan pemakanan, makan minumnya, murid-murid perlu tahu bagaimana nak menguruskan makan minum ketika berada di sekolah. Sudah tentulah murid-murid perlu tahu di mana kantin. Okey, bagaimana untuk menguruskan nak membeli makanan, nak beli makanan perlu beratur, perlu tahu nak membeli makanan yang sesuai, bila dah makan, ketika sebelum makan bagaimana, semasa makan murid-murid tidak boleh bercakap, tahu tempat meja makan yang sesuai untuk makan, tidak boleh makan di dalam kelas. Kemudian lepas makan perlu bersihkan kembali, cuci tangan dan sebagainya. Kemudian bila dengar bunyi loceng tamat waktu rehat, murid-murid perlu masuk semula ke dalam kelas. Kemudian dari segi peralatan makannya, bagaimana kalau ada yang bawa bekal, boleh bawa bekal untuk makan di kantin. Itu dari pengurusan pemakanan dah. Yang ketiga, dari segi pakaiannya. Okey, murid-murid perlu tahu bagaimana nak uruskan pakaian. Murid-murid sudah dimaklumkan, okey, untuk pakai pakaian di sekolah perlulah beruniform. Maknanya pakai baju putih, yang perempuan pakai skirt ataupun pakai kain, yang lelaki pakai baju putih dan juga pakai seluar, kasut hitam ataupun putih. Itu pakaian sekolah lah. Tetapi apabila bersukan dan sebagainya, perlu pakai pakaian sesuai, pakai t-shirt dan sebagainya. Mungkin ada uniform lain. Kalau yang murid-murid darjah 3, 4 dan 5, 4, 5, 6,
perlu pakai pakaian, ada uniform-uniform yang tertentu, badan beruniform, kelab persatuan, semua tu murid-murid perlu tahu bagaimana nak menguruskan pakaian. Dan yang keempat adalah kebersihan dan kesihatan. Dari segi kebersihan diri, sudah tentulah yang murid-murid perempuan ni dari segi rambutnya, dari segi pakaiannya, kukunya, bagaimana kasutnya, dan juga dari segi kebersihan peralatan belajarnya. Mungkin buku, bagaimana buku, perlu balut buku, alat tulisnya, jaga buku dengan baik, jadualnya, alat tulisnya. Kemudian kebersihan tempat, kalau tak perlu jauh-jauh. Tengok keadaan tempat, murid-murid perlu bersihkan diri, bersihkan dulu. Kalau nampak kertas ataupun benda yang bersepah, kutip barang tersebut, bersihkan tempat dulu. Itu di antara pengurusan, jenis-jenis pengurusan diri untuk murid-murid yang perlu murid-murid tahu dahulu. Didik TV KPM. TV KPM. Yang pertama, mampu berdikari. Cikgu faham, semasa di tadika, semua pergerakan, semua perkara kebanyakannya dibantu oleh cikgu-cikgu ataupun dibantu oleh ibu bapa. Tetapi apabila murid-murid berada di sekolah rendah, semuanya murid-murid perlu lakukan sendiri. Dari mula murid-murid ditinggalkan di sekolah oleh ibu bapa. Ibu bapa hanya tinggal, hanya hantar, kemudian ditinggalkan. Jadi bila murid-murid melangkah masuk ke dalam sekolah, semua murid-murid akan lakukan sendiri. Perlu pergi ke kelas sendiri, duduk di tempat sendiri. Kemudian kalau sekiranya waktu nak pergi toilet, jadi murid perlu pergi toilet sendiri, minta izin dengan cikgu pergi toilet. Kemudian waktu rehat, murid-murid perlu pergi ke kantin dengan sendiri, nak pergi jumpa cikgu dan sebagainya. Semua murid-murid perlu uruskan sendiri. Jadi kalau murid-murid tahu untuk urus sendiri, maka murid-murid mampu berdikari. Yang kedua, penyesuaian diri. Apabila murid-murid dah mampu untuk urus diri, penyesuaian diri ini sangat penting. Berada di sekolah tadika dengan berada di sekolah rendah sangat berbeza. Okey, untuk belajar di sekolah rendah, perlu tahu waktu ketika dalam satu hari belajar pagi sampai tengah hari, ketika itu ada pertukaran guru, murid-murid tak boleh leka, tak boleh makan dalam kelas, tak boleh mengantuk, tak sama macam tadika. Tadika kalau mengantuk mungkin cikgu kata tak apalah, tidur dulu. Tapi sekolah rendah tidak. Murid-murid kena menyesuaikan diri dengan keadaan itu. Murid-murid perlu tahu secara environmentnya, persekitarannya, di mana bilik guru, di mana tandas, di mana kantin, di mana tapak perhimpunan. Semuanya murid-murid perlu menyesuaikan diri. Yang ketiga, murid-murid ada pengetahuan dan kesedaran. Apabila murid-murid tahu untuk menguruskan diri, sudah tentulah murid-murid akan sedar, akan ada kesedaran, akan ada celik akal bagaimana sebenarnya murid-murid perlu mengendalikan diri murid-murid sendiri. Jadi bermulanya murid-murid berada di dalam kelas, kalau cikgu bagi tugasan, bagi homework, perlu siapkan apa segala maklumat, segala perkara yang disampaikan oleh cikgu, murid-murid perlu catat, perlu maklum kepada ibu bapa jika benda itu diperlukan kepada ibu bapa. Semuanya akan memberi satu pengetahuan barulah kepada murid-murid, dan daripada pengetahuan tersebutlah murid-murid boleh belajar dan boleh menyesuaikan diri dalam keadaan persekitaran di sekolah. Dan akhir sekali, murid-murid tidak ketinggalan. Bila sebut pasal tidak ketinggalan ni, sudah tentulah murid-murid perlu tahu, perlu bijak dan perlu fokus apa yang diajar oleh cikgu. Kalau murid-murid tidak diajar untuk urus diri, itu yang murid-murid rasa macam semuanya tak boleh nak buat, rasa tak seronok,
Itu yang kalau kita tengok, ibu-ibu bapa hantar je murid-murid, murid-murid akan menangis lah, akan rasa tak seronok nak balik dan sebagainya, boring. Sebab apa? Sebab tidak boleh nak menguruskan diri. Apabila tidak boleh menguruskan diri, itu yang tertinggal ke belakang. Kawan-kawan seronok untuk belajar di sekolah dalam suasana yang baru, dalam suasana yang ada kawan-kawan baru, cikgu-cikgu yang banyak bantu. Tapi bila murid-murid tidak tahu mengurus diri, maka dia akan ketinggalan dan dia rasa bahawa tidak seronok untuk belajar di sekolah. Yang pertama, dari segi pemakanan seimbangnya. Okay, kalau kita tengok dekat sini, makanan seimbang ini sangat penting dalam pembelajaran murid-murid. Terutamanya murid-murid yang nak membesar ni, murid-murid di sekolah rendah lah ni. Maknanya kalau makanan seimbang, maka pemikiran ataupun kesihatan murid-murid dia akan lebih cergas, cerdas. Jadi di sekolah, bila murid-murid ini tidak dikawal oleh ibu bapa, murid-murid perlu membeli makan dengan sendirinya. Kadang-kadang ibu bapa pun tak tahu apa yang murid-murid ni beli. Jadi murid-murid perlu tahu makanan mana yang sesuai untuk dibeli, makanan apa yang boleh dimakan supaya ianya lebih seimbang. Contohnya, ambillah makanan-makanan yang berat, makanan yang mengenyangkan, ada sayur, ada buah, supaya ini memberi kesan kepada kita punya murid-murid punya kecerdasan dan juga kesihatan murid-murid. Kerana apa? Kerana makanan yang seimbang ini. Yang kedua adalah kebersihan diri. Bila sebut pasal kebersihan diri, macam cikgu cakap tadi, banyak kali cikgu cakap kebersihan diri ini sangat penting. Murid-murid perlu tahu bagaimana nak menjaga kebersihan pakaian, bagaimana nak menjaga kebersihan dari aspek kesihatan fizikalnya. Maksudnya bila nak makan, cucilah tangan. Apabila pegang benda-benda yang kotor dan sebagainya, cucilah tangan. Jangan didedahkan dengan benda-benda yang kotor. Pakai pakaian yang bersih. Jaga kasut dan sebagainya. Kuku perlu sentiasa bersih. Nak pergi, bila pergi toilet, lepas balik pada toilet, cucilah tangan dan sebagainya. Dari aspek kebersihan diri. Yang ketiga, dari segi penampilan diri. Bukan bermaksud cikgu penampilan diri ni nak yang handsome ataupun nak yang cantik-cantik je. Tidak. Penampilan diri mestilah kemas. Kalau murid-murid perempuan, kalau rambutnya panjang, ikatlah dengan kemas. Kalau pakai tudung, pakailah tudung dengan kemas. Lipat elok-elok dengan kemas supaya nampak lebih teratur. Yang lelaki pula pakai pakaian yang masukkan baju ke dalam elok-elok. Tali pinggangnya kalau longgar, seluar ni pakailah tali pinggangnya. Rambutnya sikatlah dengan kemas. Kalau panjang, guntinglah rambutnya. Maknanya dari segi penampilan tu, cara nak menguruskan diri, penampilan mesti nampak kemas dan bersih. Dan urusan masa, cara nak menguruskan masa, sudah tentulah bila melangkah ke sekolah rendah, masa tu tidak sama dengan murid-murid ketika di tadika dulu. Jadi bila sekolah rendah, perlu cukup tidur. Bila sekolah malam tu, tidurlah awal supaya boleh bangun awal, boleh sarapan dulu sebelum pergi sekolah. Cukup tidur, tidak mengantuk ketika di sekolah. Jadual waktu tu perlu sediakan. Murid dah atur. Hari Isnin hingga hari Jumaat, apa, mata pelajaran apa untuk murid-murid sediakan. Ikut jadual. Kemudian dah siap susun-susun. Kalau ada kerja rumah yang diberikan, siapkan dahulu. Jadi bila pengurusan masa tu teratur, murid-murid pun cukup tidur, cukup rehat dan sebagainya, maka itu dinamakan pengurusan diri yang lebih efektif. Dan last sekali adalah adab di sekolah. Adab di sekolah ni
banyak yang kita boleh tengok dari pelbagai aspek. Mungkin adab dengan guru. Okey, kalau jumpa cikgu macam mana? Bagaimana kita nak uruskan diri bila jumpa dengan cikgu? Bagilah salam dengan cikgu. Tegur cikgu. Senyum dengan cikgu. Okey, kita kena kenal. Murid-murid kena kenal siapa cikgu-cikgu yang ajar murid-murid. Supaya kalau apa-apa senang murid-murid nak rujuk. Okey, kemudian adab dengan guru besar pula. Bila jumpa guru besar, nak buat apa? Bagi salam, senyum. Kalau ada keperluan, jumpa guru besar. Kalau jika ada keperluan tertentu. Adab dengan kawan-kawan pula. Bila jumpa kawan, perlu cara bercakap bagaimana. Tidak perlu menjerit-jerit. Tegur kawan dengan cara yang baik. Dan sebagainya, tidak menimbulkan konflik dan sebagainya. Begitu juga dengan adab di sekolah. Di sekolah ni ada aspek kebersihan. Kalau nampak sampah di merata-rata, tolonglah kutip, masuk ke dalam tong sampah. Kalau di kelas pun sama. Maksudnya murid-murid ada adab bagaimana ketika murid-murid berada di sekolah. Jadi itu di antara cara-cara pengurusan diri agar murid-murid lebih bersedia sebenarnya untuk berada di sekolah rendah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Murid-murid terlalu bergantung. Sudah tentulah murid-murid ini akan terlalu bergantung sekiranya tidak didedahkan dengan pengurusan diri. Kerana apa? Kerana murid-murid ini merasakan diri mereka ni masih dikawal ataupun masih dibantu oleh cikgu-cikgu di tadika dululah mungkin. Masih lagi dibantu oleh ibu bapa mereka sendiri. Mereka tidak diajar untuk berdikari. Oleh sebab itulah mereka akan terlalu bergantung. Jadi apabila keadaan ini berlaku, murid-murid akan merasa janggal. Murid-murid akan merasa tidak selesa, tidak seronok dan tidak gembira untuk belajar di sekolah. Untuk hadir ke sekolah pun mereka akan rasa tidak seronok. Yang kedua, murid-murid akan takut dan tak berani apabila mereka ni tidak didedahkan dengan pengurusan diri. Apabila berada dalam kelas, murid-murid akan takut untuk bertanya dengan cikgu. Apabila cikgu-cikgu tanya pun, murid-murid akan senyap, tak tahu nak jawab apa. Sebab mereka rasa bahawa sebelum ni semua ada ibu bapa yang tolong jawabkan. Semuanya ibu bapa yang akan uruskan ataupun cikgu-cikgu tadika yang akan bantu dan sebagainya. Tetapi apabila di sekolah rendah, mereka tidak didedahkan dengan pengurusan diri, maka mereka akan jadi takut, jadi menyendiri, tak nak berkawan dengan orang lain sebab mereka merasakan bahawa mereka tidak selesa. Sebab apa? Sebab mereka tidak didedahkan dengan pengurusan diri. Dan yang ketiga adalah murid-murid mudah dibuli. Maksud cikgu yang mudah dibuli ni apabila murid-murid ni semua tak tahu. Semuanya tak tahu. Semuanya mengharapkan orang lain, mengharapkan ibu bapa yang buat, mengharapkan cikgu yang buat. Maka mudah untuk murid-murid lain bagi arahan sebagai contoh. Tolong belikan makanan. Jadi murid pun, dia pun akan ikut. Jadi murid kata okey, duduk belakang, dia pun ikut. Benda-benda yang apa, orang kata saja untuk gurauan daripada kawan-kawan yang lain. Murid-murid pun mudah untuk mengikut pula apa yang diminta. Sebab apa? Sebab murid-murid tak tahu yang mereka tu sebenarnya perlu lebih berani sebenarnya. Jadi kesimpulannya murid-murid, apa yang ingin cikgu cakap kat sini, bahawa pengurusan diri ni sangat penting pada murid-murid. Kalau di tadika dulu, walaupunlah murid-murid ni berada di tadika dulu di peringkat prasekolah, tetapi ini sangatlah berbeza, persekitarannya lain, cara pengendaliannya lain, budayanya lain. Di tadika memang cikgu-cikgu banyak bantu, tapi di sekolah rendah semuanya murid-murid perlu uruskan sendiri. Dari segi fizikalnya, mentalnya, emosinya, semua murid-murid perlu bersedia. Kerana apa? Kerana di sekolah rendah murid-murid dah mula mengenali cikgu yang baru, kawan yang baru, suasana sekolah yang baru. Banyak benda yang
baru. Jadi murid-murid cikgu nasihatkan belajarlah untuk urus diri. Baiklah murid-murid, selamat berjaya murid-murid. Bye. KPM.